Halo, selamat datang channel saya dan selamat datang di dapur saya. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat saya masak. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak orang yang tidak tahu kalau saya bisa masak. Memang tidak jago, tapi bisalah untuk konsumsi diri sendiri. Nah, hari ini saya akan masak ikan nila, masak tauco campur santan. Ya, seperti apa nanti ininya. Nah, bahan-bahannya gampang saja sih. Cabai hijau, cabai merah, daun salam, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, yang semua nanti akan saya rajang-rajang. Oke. Jadi, dan kalau suka pakai gula, saya pakai gula merah. Dan ini santannya. Ya, ini tauconya. Jadi ini semua nanti saya masak, tapi terlebih dahulu saya akan goreng dulu ikan. Oke, silakan diikuti kegiatan saya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk memasak menu untuk keluarganya. Ikuti saya ya. Yuk. Hari ini saya mau masak tauco ikan nila pakai santan. Oke, ini kita rajang-rajang.
Penggunaan gula ini opsional ya, bisa iya bisa enggak, terserah selera kita masing-masing. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggoreng dulu ikan nilanya sebelum kita masak dengan tauco. Oke, ikannya sudah mulai matang, sama lagi agak hancur. Tidak apa ini. Oke, saatnya kita mau menumis cabe merah dan hijau, bawang putih dan bawang merah, sama jahe. Ya, ini kita tumis dulu. Lalu kita masukkan daun salam sama daun jeruk. Dan tomat. Dan ini ada campuran sayurannya, terong sama kacang panjang. Ini terong-terong bulat ya, yang saya potong kecil-kecil. Nah, kita masukkan. Biarkan semua sampai layu sebelum kita masukkan ikannya. Boleh kita tambah air sedikit. Sedikit saja untuk membantu sayurannya layu. Jadi ikannya terakhir kita masukkan. Setelah sayurannya nampaknya sudah mulai lembek, kita masukkan santannya. Dan boleh ditambah air supaya tidak terlalu kental. Biarkan dulu
biarkan sampai mendidih kembali ya. Setelah mendidih, kita masukkan penyedap rasa secukupnya. Dan garam secukupnya. Baru gula merah. Terserah ya, ini opsional. Bisa juga gula putih, tersesuai dengan selera teman-teman. Nah, setelah itu masukkan tauconya ya, secukupnya. Terasa dulu ya. Tambah garamnya dikit aja. Oke. Perfecto. Setelah itu baru kita masukkan ikannya. Biarkan dia berenang di situ. Ya. Cemplungi aja dan biarkan sekitar semenit aja. Oke, teman-teman, segitu aja. Semoga video saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk memasak sedapat mungkin, masak makanan sendiri lebih sehat, murah, meriah. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.